Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dari Deni Jilbab di channel Hijab ya. Kita berjumpa lagi hari ini tetap seperti yang semalam-semalam. Kita akan berkenalan dengan beberapa jenis jilbab. Terutama sebenarnya satu ya, sekali pertemuan kita berkenalan satu jenis jilbab. Nah, yang mau saya perkenalkan jilbab kali ini adalah itu jilbab yang saya pakai. Nah, ini dia ya. Ini jadi jilbab masuan. Ada tiga warna, bahannya bahan seruti, lembut, enak dipakai, ringan ya. Tidak panas, tidak licin. Nah, ini jilbab kekinian yang baru hadir yang bisa kita gunakan untuk baju-baju polos, kemudian bercorak jika berani juga bisa. Jadi dia fleksibel ya, mau dipakai kemana-mana tetap bisa. Nah, contoh yang saya yang pertama adalah yang saya pakai ini sendiri, tiga warna tapi tidak rame ya, tetap cantik dipakai. Yang pertama adalah warna dusty pink baby, kemudian biru elektrik. Jika dipadukan ternyata sangat cantik. Kebetulan saya juga memakai baju warna biru, jadi cocok sekali. Nah, ada warna lain yang bisa kita gunakan. Kita bisa lihat jenis-jenis dari warnanya. Pertama, permukaannya warna hijau, dalamnya warna apa ya? Mungkin penasaran. Ini dia, hijau merah warna hitam. Wow, jadi warnanya cerah semua dipadukan. Bagaimana jika kita pakai? Ternyata juga cantik ya. Jadi warnanya ini warna berani, bisa kita pakai baju merah, baju hijau, kemudian baju hitam juga bisa. Jadi warnanya warna berani. Jika dipadukan, sebenarnya kalau di dalam pikiran kita sepertinya tidak mungkin warna ini dipadukan. Nah, tapi di sini dia dipadukan dan ternyata tetap cantik ya. Nanti dia warnanya hidup ya. Kemudian ada warna lain ya, ini dia ungu, dalamnya apa kita nggak tahu. Ya, ini dia, ini warna warna lembut. Sebenarnya ini hampir satu jenis warna, hanya saja satu muda, satu ungu tua, dan kemudian dipadukan dengan warna pink. Ini dia. Jadi warnanya itu yang dipadukan itu lembut. Kalau yang tadi itu begitu menantang, nah sekarang begitu soft, lembut ya. Enak dipandang, tidak sakit mata seperti yang tadi. Ini dia. Warnanya soft sekali, jadi bisa kita gunakan baju hitam ya, baju warna ungu tua, atau senada dengan salah satu warna yang ada di jilbab ini. Seru ya. Kemudian ada warna kalau tadi hijau merah hati, kita lihat apa dalamnya. Wow, ternyata yang tadi hijau merah hitam. Nah, ini hitam merah hitam hijau. Nah, jadi warnanya sama yang tadi saya pakai, cuma tempatnya yang berbeda. Nah, kalau kita pakai gimana? Tidak salah, tetap cantik. Tetap cantik juga ya. Jadi ini warna-warna orang yang PD-nya kuat ya, pemberani, manis, tapi
manis ini ya dari yang tadi. Menurut saya, menurut Anda, selera kita berbeda-beda. Kemudian ini ada warna lagi, depannya tali atas itu merah hati. Bisa kita lihat apa perpaduannya. Cara merah hati, coklat, biru toska. Boleh kita coba. Ya, ini dia. Ada warna terang dipadukan jadi lembut terang. Nah, jadi dia tetap cantik ya. Tetap cantik. Ini dirapiin. Manis ya. Jadi pengen beli semuanya. Kemudian ada lagi. Ini warna atasnya hitam. Jadi ini sangat banyak warnanya ya. Jadi saya di sini hanya beberapa, kurang hanya 8 warna, 8 perpaduan warna. Ini hitam, kemudian warna gelap dipadukan dengan warna yang terang dan warna lembut. Jadi gelap, terang tapi lembut. Iya ya. Kemudian ada warna lagi, ini untuk yang terakhir. Ini dia, abu-abu, merah jambu, baby pink, dan merah hati. Jadi kalau ada baju merah hati atau baju abu-abu, bisa kita pakai ini untuk memadukannya. Jadi ini jilbab bisa dipakai untuk harian, kemudian bisa juga dipakai untuk undangan, jalan-jalan, dan segala macam. Cantik juga. Jadi semuanya cantik ya. Ini dia. Jadi belakangnya juga tidak panjang ya, sama panjang antara depan dan belakang. Jadi Anda tidak perlu. Nah, sampai di sini perkenalan jilbab Syar'i Mini ya. Syar'i Mini kita, Syar'i Mini 3 warna, bahan seruti ya. Jadi sangat nyaman digunakan, sangat gaya. Jadi kita tidak ketinggalan ya. Ini adalah barang terbaru kami Denny Jilbab, baru tadi datang. Jadi kita langsung perkenalan. Nah, terima kasih, sampai di sini saja perjumpaan kita di channel ini hari ini. Dan saya ingatkan lagi, jangan lupa subscribe video kami, kemudian like, kemudian share. Terima kasih atas dukungan yang diberikan kepada kami, dan semoga apa-apa yang kami berikan ini bermanfaat bagi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.